pasien rumah sakit jiwa dan gue dapat pertanyaan. Jadi kondisi di rumah sakit jiwa itu sebenarnya pasiennya sangat beragam, gak cuma yang berat aja, ada juga yang udah hampir sembuh. Tapi emang yang divisualisasikan oleh film-film ya biasanya yang berat-berat aja. Satu fakta menarik tentang RSJ, fasilitas di rumah sakit jiwa itu tidak ditentukan oleh seberapa besar kita membayar ke rumah sakitnya, tapi seberapa baik kondisi kita. Misalnya pas awal gua masuk, kondisi gua parah banget kan, udah setara sama ODGJ di pinggir jalan, bener-bener udah ngeblank dan udah teriak-teriak sendiri. Nah itu gua dimasukin ke ruangan biasa atau bangsal biasa yang orangnya sama kondisinya kayak gua. Tapi ketika kondisi gua udah sangat membaik dan gua tinggal menunggu waktu pulang, gua dimasukin ke bangsal yang bener-bener nyaman banget, ada tempat gymnya, musik.